Salam rinduku untukmu, ibu dan bapak guru. Di hari itu, aku merasa gembira dan bahagia. Bermain dan belajar di rumah. Menghabiskan banyak waktu bersama mama dan papa. Sungguh hal yang jarang kurasakan. Aku mulai bosan. Semua mainanku sudah tak menarik lagi. Aku terkurung di rumah. Tidak boleh bermain di luar. Tidak boleh bertemu teman-temanku. Kata semua orang, ini karena corona, virus jahat yang sangat mematikan. Virus ini menempel pada benda-benda yang sering kita sentuh. Ayo, kita lawan virus corona. Aku rindu. Rindu padamu bapak dan ibu guru. Rindu bermain dan belajar bersamamu. Rindu hangat peluk dan kasih sayang. Aku juga merindukan kalian teman-teman. Bapak dan ibu guru, aku menitip pesan kepadamu. Ingatlah selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jikapun engkau harus datang ke sekolah, ingatlah selalu untuk menjaga jarak. Makanlah yang teratur dan menu yang sehat. Dan ingat, selalu kenakan maskermu. Aku selalu berdoa untukmu. Semoga engkau selalu dalam keadaan sehat, dapat mengerjakan semua tugas dengan baik. Dan doa terbaikku, semoga semua ini cepat berlalu. Jika masa itu telah tiba, aku pasti akan menjadi anak yang ceria kembali. Anak berprestasi dan membanggakan. Salam rinduku padamu, bapak dan ibu guru. Dari kami, anak usia dini, penerus generasi bangsa.